MSC Land akan fokus di mengembangkan properti-properti unggulan kita. Jadi gini, Theme Park itu nomor satu konsepnya dan semuanya itu kan digagas dari konsultan yang kita tunjuk yang sudah terbiasa dari luar negeri. Kedua adalah masalah rights mainannya. Nah itu pakai standar internasional. Rights itu dari macam dari mana-mana. Ada yang dari Belanda, ada yang dari Italia, ada yang dari mana-mana. Termasuk teknologi. Dan pengoperasiannya dari size aja 2 kali lebih besar daripada Reservoir Sentosa. Keseluruhan namanya MNC World itu hampir 100 hektar. Kita ekspektasi kita tinggi karena kan proyek kita udah lagi jalan nih. Ya. Jadi Pak Hayat juga sebentar lagi opening gitu kan. Jadi sekitar bulan September Oktober udah mulai opening. Jadi kita yakin bahwa harga itu pasti akan naik. Tinggal berapa besar kenaikannya.